Kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin hasil uji publik dengan seluruh peserta seluruh partai politik ada 17 partai politik yang 18 partai yang kita undang, tapi yang ada 17 dan ada varian memang dukungan terkait dengan dua rancangan, tapi mayoritas memang mendukung di rancangan yang pertama, artinya tidak ada perubahan dapil di 2024 ini kembali seperti dapil 2010. Uji publik ini kita lakukan memang ada tiga kelompok sasaran yang kita sampaikan. Yang pertama dengan partai politik, yang kedua dengan OKP Ormas, dan yang ketiga dengan UPT dan Ormas terkait untuk kita menerima masukan dan tanggapannya terkait dengan konsep rancangan ini yang besok akan kita sampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi, karena yang punya mandatori sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2000 maupun di PKPU 6 adalah KPU Republik Indonesia yang menetapkan rancangan atau penataan dapil untuk anggota DPRD Kabupaten Kota. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.